Kali ini kita tidak sendiri ya, kita bersama orang suci Santo Yosef Cupertino, ya, orang hebat. Orang yang boleh kita minta tolong. Orang suci yang boleh kita minta doanya agar segala urusan, terlebih-lebih para pelajar yang mau mengikuti ujian, agar lancar berkat doa dari Santo Yosef, Yosef Cupertino kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa, kita lepaskan segala suasana kita. Kita abaikan segala kesibukan serta bunyi apapun yang ada di sekitar kita. Kita pusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan agar ujian yang kita akan hadapi berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yosef Cupertino, pekerja yang tekun, engkau juga sering mengalami masalah dalam belajar, dan engkau percaya penuh pada pertolongan pada Tuhan. Mukjizat, visi, dan ekstase dalam Roh Kudus sering terjadi padamu puluhan kali. Engkau terangkat dari tanah ketika sedang mempersembahkan misa. Ketika engkau berdoa dengan khusyuk, gereja penuh sesak oleh umat yang membeludak ketika engkau mempersembahkan misa. Oh Santo Yosef, hari ini saya dan saudara-saudara saya akan mengikuti ujian di sekolah. Doakanlah saya. Sampaikan doa saya ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menerangi hati, budi, dan pikiran, sehingga aku bisa mengingat semua mata pelajaran dan mengerjakan tugas ujian dengan baik dan lancar. Doakanlah teman-teman serta Bapa dan Ibu guruku di sekolah. Tuhan Yesus, kami datang padamu dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Kabulkanlah doa kami bila engkau kehendaki. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.